Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng sama saya Ades di channel Rumah Multimedia Official. Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya membuat video blur di aplikasi CapCut. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, pastikan kalian sudah menekan tombol like, share, dan juga subscribe biar channel ini jauh lebih berkembang. Nah, teman-teman, tentunya kita tahu gitu kan bahwa ketika membuat sebuah video itu terkadang ada yang namanya itu notifikasi masuk atau ada beberapa hal yang mungkin ingin kita orang lain tuh nggak lihat, teman-teman. Jadi ada beberapa solusinya itu dengan menggunakan motion blur, teman-teman, kayak gitu. Jadi nanti itu si objek atau apapun gitu kan yang ingin tidak orang lain lihat tuh bisa kamu blurkan. Jadi nantinya tuh mereka tidak akan melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Nah, caranya kita akan menggunakan yang namanya aplikasi CapCut. Aplikasi ini tuh bisa kalian dapatkan gratis, teman-teman, di Google Play Store. Kalau kalian sudah download, kalian tinggal langsung aja masuk ke aplikasi CapCut-nya. Di sini, teman-teman, kalian tinggal pilih aja yang namanya project baru. Pertama, kalian masukin dulu video yang akan kalian blur di beberapa bagiannya. Misalkan saya akan membuat blur di bagian ini, teman-teman, nih ya, di video yang ini. Kita akan ini dulu, teman-teman, perpendek dulu gitu kan si videonya, karena kalau terlalu panjang pun nanti ngebuat videonya jadi lebih lama, teman-teman, ya. Kita akan blur dulu. Kita akan coba perpendek dulu si videonya. Kita hapus-hapus dulu, teman-teman. Oke, sampai sini cukup. Jadi kita akan menggunakan durasi yang 9 detik. Kita hapus juga bagian akhirannya. Nah, di sini teman-teman, kita tap dulu si video utamanya, terus kita lakukan penyalinan atau copy, teman-teman, di si video utamanya. Kita geser dulu sampai akhir, terus kalian pilih salin. Otomatis di sini ada dua video, teman-teman. Video pertama sama video yang kedua yang disalin. Di sini kita tap di mana dulu, teman-teman, terus kalian pilih overlay. Nah, di sini kalian tinggal tap aja di bagian video yang kedua, terus kalian geser dan pilih yang namanya overlay. Di sini kalian tahan lama aja di video yang udah berubah jadi overlay tersebut, terus kalian geser sampai ke ujung awal, teman-teman, biar videonya jadi sama gitu kan, bareng-bareng. Nah, di sini teman-teman, kita akan menambahkan efek blurnya. Kita back dulu aja di bagian pojok kiri bawah. Terus di sini di awal kalian pilih di bagian efek, teman-teman, yang ada di pojok kanan bawah. Pilih efek, terus kalian pilih efek video. Nah, di sini kalian tinggal geser aja lalu cari di bagian dasar atau basic, teman-teman. Terus kalian scroll ke bawah dan kalian cari yang namanya blur atau kabur, teman-teman. Ini kan berhubung pakai bahasa Indonesia, jadi namanya kabur, teman-teman, ya. Kita pilih kabur, terus pilih checklist, teman-teman. Nah, untuk durasinya kalian bisa panjangkan dari awal sampai akhir biar blurnya itu merata dari pertama video sampai akhir video, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat si blurnya itu menjadi ke bagian overlay. Caranya, kalian tinggal tap aja di bagian kabur atau bagian blurnya, teman-teman. Terus kalian pilih objek. Maka di sini kalian pindahkan yang efek blurnya dari video utama ke video overlay. Pilih oke. Nah, sekarang kita akan mengedit si video overlaynya supaya blurnya itu tidak menyuruh, teman-teman. Kalian tinggal back lagi aja, lalu kalian tinggal tap yang atasnya. Nah, di sini teman-teman, kalian tap video overlaynya, terus kalian geser, terus kalian pilih tutupi atau masking, teman-teman. Kalian pilih tutupi atau masking. Nah, di sini kalian pilih yang namanya bagian lingkaran, teman-teman. Biar misalkan kalian hanya ingin menutupi bagian wajahnya aja, teman-teman. Kalian pilih di bagian lingkaran, terus kalian sesuaikan aja, jangan terlalu besar juga gitu kan, ataupun jangan terlalu kecil, teman-teman, biar blurnya itu lebih bagus kayak gitu. Nah, misalkan saya akan menggunakan blurnya itu ukurannya segini nih, biar nggak terlalu besar juga. Oke, kita coba pakai yang segini, lalu kita pilih oke.
Nah, berhubung kan teman-teman objeknya itu di sini bergerak gitu kan ke kanan dan juga ke kiri, maka otomatis si blurnya pun harus kita buat menjadi gerak juga. Caranya adalah dengan kita menambahkan keyframe pada si overlaynya. Nah, pertama kita tambahkan dulu keyframe teman-teman di bagian overlay pertama. Terus kita geser sedikit. Kita ikuti kemana gitu kan si wajahnya bergerak. Nah, dijaga teman-teman, kita tahan dulu. Lalu kita pindahkan si blurnya itu ke bagian sini. Terus kita geser lagi. Nah, ini kan udah. Ini kita pindahkan ke bagian sini, teman-teman. Terus kita geser lagi. Nah, itu kan udah mulai muncul lagi tuh wajahnya. Kita buat geser lagi, teman-teman. Gitu. Terus kita lihat lagi. Nah, itu kan wajahnya udah mulai kelihatan gitu kan. Kita geser lagi, teman-teman. Sampai posisi blurnya itu benar-benar menutupi wajah dari si orang yang akan kita blur tadi. Kita geser lagi. Nah, ini kan masih ada lagi nih. Geser lagi, teman-teman. Terus, nah, itu akan muncul lagi wajahnya. Kita geser lagi. Oke, terus lagi, teman-teman. Oke. Nah, ini kan ada nih wajahnya gitu kan. Kita geser lagi. Sampai kita geser lagi sebentar, teman-teman. Nah, kalau sudah, kalau sudah teman-teman, maka hasilnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Tuh, si blurnya itu mengikuti gerakan dari si wajahnya, teman-teman. Jadi kalau udah kayak gitu, ya udah, kalian tinggal lakukan ekspor aja si videonya. Kalaupun kalian ngerasa udah cukup gitu kan, gak ada lagi yang akan kalian edit, kalian tinggal ekspor aja. Kalian pilih yang ada di pojok kanan atas, terus kalian ekspor gitu kan dengan resolusi 720 dan ekspor. Kalian tunggu proses ekspornya sampai selesai. Kalau misalkan udah, kalian tinggal share aja deh ke semua sosial media yang kalian punya. Dan oke deh, untuk videonya cukup sampai di sini aja. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Soalnya kalau ada salah-salah kata, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.